channel di HP Ibu Mama Haji. Kali ini saya akan mau mereview Redmi 8A Pro. Redmi 8A Pro ini saya beli di Shopee, agak lumayan ya, agak pas di kantong lah. Buat si agan-agan mau beli HP Redmi, silakan bisa cari di Shopee. Terus kali ini saya akan mau membahas tentang spesifikasi Redmi 8A Pro ini milik saya sendiri ya guys. Xiaomi ini, Redmi ini lumayan bagus guys, dengan kapasitas layar sekitaran 6,22 inci, pastinya mampu lah buat semua merekam pemandangan, terlihat bagus guys, dengan kamera belakang 13 megapiksel, dijamin menggunakan resolusi yang sangat bagusnya. Yang ketiga, HP ini dibekali dengan lampu 4GB sama penerangan 64GB, pastinya untuk bergerakan menyimpan foto video pasti akan lebih banyak lagi, dan tidak asing lagi dengan kapasitas baterai. Redmi akan upload dibekali dengan kapasitas baterai 5000, pasti dijamin sehat dan akan mau pergi jauh, gak usah khawatir. Ini pasti akan merasa lama berbeda guys ya. Terus selanjutnya kita lari ke jaringan dulu guys. Jaringan LTE dengan 2 SIM card, pastinya gak asing lagi lah, pasti akan makin kurang bagus sih ya wajarnya. Terus ini 4G dimensi lumayan guys, lumayan tebal, dengan ukuran 16,6 inci, lebar dengan kelebaran 297 inci guys, dengan ketebalan 297 inci, ya lumayan lah guys buat inap ganti HP ini. Ini nggak asing lagi, ini dibangun body layar glass phone Corning Gorilla Glass 5 guys. Jadi nggak usah kawan-kawan guys, kalau misal habis akan beli habis seperti kayak ini jatuh, nggak usah khawatir, tetap aman guys, nggak bakal pecah kecuali dibanting. Kemudian kita lari ke resolusi video guys. Nah, resolusi video ini dengan ukuran 720x1520 pixel. Nah, ini dengan memakai Android 9 1 PIE, pastinya buat browsing silakan, pasti akan merasa lebih cepat enteng, bakalan lola asalkan jaringan di wilayah si akan bagus. Terus ini HP ini Redmi 8A Pro maksudnya guys, dibekali dengan lampu 4GB, jadi si akan bisa menyimpan foto atau video di HP ini secara banyak sekali, masih bisa menampung. Kita ke